Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Fas, Fas, sekejap lah, kejap, kejap. Fas, aku nak kenalkan ni suami aku, Tah. Eh, kau ni bila lagi? Kutung aku nak masuk tiga dah tau. Kau ni pun janganlah memilih sangat. Kau bukan tak tahu mulut orang kampung ni, kan? Depan dia puji, belakang dia mumpat kau mengata kau. Kau orang ingat apa? Andar tu. Biarlah mereka nak panggil apa pun. Dah tak ada jodoh nak buat macam mana. Kia, senang. Datanglah ke rumah. Ni raya-raya ni lembang mas panas lagi. Tak apalah makcik. Saya ada keluarga. Naklah juga beraya dengan laki. Eh, lagi mana tu? Pula berborak lagi lah. Pula berborak lagi. Aku nak carikan adik aku laki. Kalau tak dapat juga, aku nak beli kat supermarket. Assalamualaikum. Abang, ampunkanlah. Anak tu nak bersalam, lembutkanlah hati tu sikit. Bila abah nak merasa tangan menantu abah main salam dengan abah pagi raya macam ni, ha? Abah malu tau. Malu kat orang kampung. Pergi masjid, orang duk tanya, bila hang nak nikah? Bila hang nak berlaki? Sakit telinga tau. Hang tu bukannya muda lagi. Jodoh dia belum sampai lagi, insyaAllah. Ya, jangan dengar cakap orang. Betul. Abah, hari raya, Abah. Fas, salam, Abah. Abah dah tua, Fas. Dah tak lama dah hidup. Ha. Tak apa. Abah pergi tempoh kat hang sampai raya tahun depan. Kalau hang tak balik nantu, abah nak kahwinkan hang dengan anak lebai Musa. Ha? Doktor haiwan tu. Janji ingat, ha? Setahun saja, ha? Setahun. Ampunkan aja lah anak kita, bang. Ingat tu. Sampai raya tahun depan, ha? Duhai abah, abahku sayang. Ampunkanlah Fazlina abah di hari raya. Sebelum bertarung pun ku dah kau singkir. Tiga di jalanan cemat ku cuai. Stereotype lady driver. Bila tunjuk pandai, lagakmu hebat. Seronok main game. Kat sini, Ma. Tak si company ni semua jatuh. Bagi Cik Fazlina. Seorang makan, seorang menjahit dekat sini. Kemas bagi saya. Kata nak diet, makan banyak. Abah. Apa? Musa dah nak puasa. Puas? Saya tak serang. Kenapa, Cik Fas? Betul ke Musa nak puasa? Betul, besok Musa nak puasa. Tak. Tak kena puasa lagi, eh? Eh, awak sibuk, ya? Kopi saya mana? Ada kat belakang. Abah. Mana nak cari ni? Puasa pun nak bising? Dah, kenapa kau pergi buat kerja kau lah? Kopi, kopi, kopi.
Cik Fas. Calon marketing manager kita ada dekat luar. Actually, I dah interview dia. Last week, tapi dia punya record all excellent. And one more thing, he's so handsome. Oh my god. Yeah, Noreen, pass me the resume, please. Cik Fas. Yeah, buat dia masuk. I nak kahwin. Ni kat kahwin, jemput datang eh. And then your coffee. Oops. Oh. Sama pengantin baru, Noreen. Oh, tak apa. Okay. I panggil dia masuk ya. Eh? Fazli memang so. Pantang betul aku tengok bunga rosa yang dah layu ni. Ash, Allah. Cuti sendiri kena buat. Okay, selamat datang. Bila nak mula kerja? Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Fazli bin Mansur. Bila rasanya awak nak mula kerja? Mula kerja? Mm-hmm. Bila masa pun boleh. Good. This is your advance. Lusa, you mula kerja kat sini. Lusa? Advance? Cik. RM20,000? Ni... skim cepat kaya ke apa saja? Make up your mind. Terima atau tidak. I'm very busy woman. Okay, saya terima. Okay, good. Lusa, kita ada assignment outstation. Jadi buat baju lebih, ya? Lusa. Ada apa lagi? Check your vest. Butang dia. No, it's a fashion. True. Baik. Lusa, lepas malam subuh saya datang. Baik? Saya datang. Ya. Terima kasih. Ada sini, Abah. Fas dengar. Ni dah dekat nak puasa dah ni. Ya, Fas ingat, Abah. Abah bagi sampai raya tahun ni je. Mana dia? Mana calon mentua Abah ni? Mana? Ada. Ada depan mata ni. Apa? Depan mata dalam rumah? Hai, kamu ni jantan ke, Fazlina? Bukanlah dalam rumah Fas. Kontrak yang ada. Kontrak pula.
gambar dia dah ada. Nanti Faz tunjuk. Tunggu eh, tunggu. Faz balik ni, Faz tunjuk Abah. Faz bawa orangnya sekali. Ah, jangan main-main, ha? Jangan tipu Abah, ha? Abah, Faz nak minta diri dulu, Abah. Faz nak berkemas. Nak pergi, nak bersiap, nak balik kampung, nak bawa menantu untuk Abah. Tak apa. Abah tunggu, ya? Abah tunggu, hang. Salam. Ingat awak hantar nombor terkejut kita. Hei, suspend. Ini sempat sikit. Cepatnya. Cepatnya masa lalu. Baik, Lee. Nah, mana dia punya yang mentol tu? Mentol ke kat atas? Ni. Ambil kain tu sekali. Baru kan? Dia pakai tu. Ni, baik-baik. Ya. Bangkunya goyang. Nanti kalau jatuh nanti, mak agak yang susah kan? Pegang. Nah, mak pegang ni sekejap. Okey. Mak pegang, mak pegang. Ni nak cabut yang ni. Baik tau, Lee. Eh? Mari Bismillah. Kita. Bismillah. Okey. Baik-baik. Ni mak rasa kan, dah sampai masanya mak ni pencin. Tangan mak dah penatlah. Pegang bangku ni, pegang kuali, basuh baju li. Agak-agaknya, mana tangannya cantik tu nak ganti tangan mak ni, ya? Mak, ni. Mak, tangan mak ni okey lagi, mak. Tangan mak ni lah yang dukung Lee masa Lee kecil dulu. Yang pimpin tangan Lee pergi sekolah. Yang suapkan Lee bila Lee sakit. Yang rotan Lee. Ha, nampak tu? Tak muda lagi. Yelah. Bila mak cakap pasal tu je, mula ubah tajuk lain kan? Eh, umur tu dah 28 tahun tau. Muda lagi. Muda? Hei. Zaman mak dah anak tiga tu tak? Zaman mak. Hei, tengok sini. Ya, mak. Tangan ni juga ke yang kena cari? Ha? Mak. Macam ni. Bila Lee dah tunaikan janji Lee untuk hantar mak ke Mekah nanti, ha, masa tu kau boleh fikir. Lee janji. Lee akan fikirkan. Lee? Betul ke? Cita-cita mak nak pergi Mekah dan beraya kat sana? Lee. Hey, mak belum habis cakap lagi ni. Lee, mulalah ni. Nak larikan diri kan? Lee, mak tak habis cakap lagi, Lee. Sini, mak cakap sekejap. Apa dia, mak? Kejap. Sebelum itu. Ya Allah. Lee. Banyaknya ni. Tapi kan baru kerja. Takkan dapat bonus banyak macam ni. Bercakap dengan mak. Buat kerja apa ya? Mak. Tak apa, mak jangan risau. Kerja halal, mak. Rezeki bulan puasa lah ni. Mak jangan risau. Tahu? Yang penting sekarang ni, tangan Lee ni, Lee nak jaga mak. Cuma Lee minta satu je, mak. Tangan mak ni, doakan untuk Lee. Kena makan bahan dia. Mestilah. Lee kan anak mak. Terima kasih. Noreen, siapkan semua gaji staf untuk bulan ni, bajet hamper raya dan juga bajet berbuka puasa dengan klien. Oh, dan lagi satu permohonan untuk cuti raya staf. Okey, saya nak semua tu hari ni. Boleh? Cik Faz, company ni nak gulung tikar ke? Janganlah macam tu. Kita nak raya ni. Pakai duit banyak, banyak kereta lagi, rumah lagi. Kampung. Buatlah kerja bagus-bagus. Nak raya kan? Taklah, saya pun nak raya juga ni. Saya akan bercuti lama sikit dengan keluarga saya. Oi,
Cik Fas nak kahwin, eh? Awak siapkan perkahwinan awak dulu boleh tak? Bila saya tak ada, tolong tengok-tengokkan diorang, eh? Ah, Cik Fas, jadi perkahwinan saya tak dapat datang lah. Cik Fas lupa ke? Saya datang ke, saya tak datang ke. Yang pentingnya, Tok Kadi dengan pengantin lelaki tu datang. By the way, saya dah bookingkan package honeymoon untuk awak. As a present. Okay, kejap lagi lunch is on me. Tapi pasti semua puasa besok, kan? Okay, thank you everyone. Terima kasih. Hello, Fazli ke? Wah? Ya. Yeah. Buat Allah. Ya Allah. Ni. Mau bukan okey. Banyaknya, beli. Bazir tau beli banyak macam ni. Tak apalah, mak. Besok kan dia nak out session. Jadi mak tak payah keluar. Tak tengah panas nak beli barang semua esok puasa, mak. Lagi satu Li nak minta tolong mak masak lebih sikit. Sebab Li nak sedekah kat masjid. Li dah nazar kalau dapat kerja nanti. Nak sedekah kat masjid, boleh? Boleh. Untuk ha? Li mesti boleh. Banyak ya, mak? Barang. Cik Fazlina, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, cakap nak jumpa dekat pejabat macam mana? Cik berada kat sini. Macam mana cik tahu saya duduk sini? Fazli bin Mansur, kelulusan marketing Universiti Petronas Teronok Perak, bekas juara tilawah Al-Quran peringkat negeri sebanyak 5 kali dan atlet. Am I right? Mhm. Oh. Cik hafal saya punya resume. Okey, cakap pula jom cik puasa hari ini. Itulah kelebihan wanita. Ada cuti solat, ada cuti puasa, ada cuti-cuti Malaysia. Wow. Buat apa kat sini? Masaklah. Okey. Kini panas ya Allah. Terima kasih, Pak Kerek. Sign kat mana ni, Encik? Mana paper? Boleh baca? Okey. Safety bag, please. Ni ke? Yang... Berhenti kereta sekejap. Berhenti. Berhenti! Wan, kenapa? Huh? What's wrong with you? Kenapa ni? Huh? Hey, what's wrong with you? Cik Fas. Sekarang ni, saya nak balik KL, Cik Fas. Cik Fas, ingat saya ni boleh dibeli dengan duit ke? Ha?
saya menjaja, awak membeli. Kalau tak puas hati, pulangkan balik duit. Itu syarat supply and demand. Tak belajar ekonomi ke? Ha? Cik Fas, Cik Fas. Ni kerja gila lah Cik Fas. Tak pernah dibuat orang tiba-tiba nak suruh pelakon jadi bakal suami. Apa benda ni? Kenapa Cik Fas tak bayar pelakon betul-betul je buat kerja ni? Ha? Kan senang. Cik Fas, Cik Fas tahu tak? Duit yang Cik Fas bagi tu, saya bagi kat mak saya tau. Dia nak buat pergi Mekah Cik Fas. Kau dah tahu duit yang datang tu daripada kerja-kerja macam ni Cik Fas? Dia memang tak berkat lah. Saya tak pernah belajar undang-undang syariah di kolej dulu. Tugas ini yang saya nak awak buat adalah untuk meyakinkan kedua ibu bapa saya je. Susah sangat ke? Apa bezanya dengan buat kerja sale? Tak. Saya nak balik. Okey, fine. Bus stop terdekat 5 km dari sini. Selamat jalan. Oh, bila dah sampai besok jangan lupa pulangkan cek RM20,000 pada Norin. Bye. Cik Fas, bagilah saya masa. Mana sempat nak kumpul esok? Kontrak ni tanda tangan siapa? Dah. Jumpa di mahkamah. Tak jadi balik KL ke? Cik Fas, ni pasal kontrak ni. Dah, kontrak ni saya sign sebenarnya. Cik Fas, dengarlah. Dengar saya. Tentang. Sit back, please. Thank you. Merah putih ini saat kulihat dirinya. Mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Malu hati ini saat kutatap wajahnya. Mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Tapi ku jatuh cinta. You drive. Sebab nak sampai. Saya drive. Kalau saya drive balik KL terus. Ingat eh, saya dah bayar. Bila sampai nanti, bukakan pintu saya dan angkat semua beg. Ni duit-duit saya. Jadi saya harapkan lakonan yang terbaik dari you sebagai bakal suami romantik saya. Romantik. Topi kan? Haa. Eh? Haa. Fazlina. Awat. Kaki hang kebas kan tak turun? Tak boleh. Awoi. Kena buka pintu pula. Manja. Ya. Thank you. Alah, Abah. Puasa, Abah. Penat. Penat kan, Syihan? Yelah.
Siat. Ni puasa lagi ke jauh? Ha. Mak apa khabar? Baik. Siat. Alhamdulillah. Siat, Bang. Jom Sihat, ambil beg. Tolong saya, jom. Beg. Barang. Sihat, ni beg ni. Ya datang dengan lenggang-lenggunya. Dia datang dengan Pak Wahid semnya. Apa kawan? Kau balik. Sihat kakak saya putih. Inilah yang adik cakap tu. Macam kacukkan aja. Kerja kat mana? Gaji berapa? Adik-beradik berapa? Nama dia Fazli. Saya panggil dia Abang Li. Kadang-kadang panggil Sihat. Dia marketing manager dekat company Faz juga. Keluarga dia dekat London. Sekarang ni dia nak belajar berpuasa dekat sini. Kan Sihat kan? Dah sudah-sudahlah tu. Diorang semua dah penat. Bawa beg-beg tu naik ke atas. Kejap lagi kita dah nak buka. Kan tak sempat kan? Kau ni Fas. Kau ni power kau buat jadi macam ni. Dalam bulan-bulan puasa suruh bawa berat-berat. Kalau akak lah dapat power macam ni, akak tak kasih buat kerja langsung. Tahu? Tak kisah. Kan Abang Lin kan? Dia selalu pergi gym. Tengok ni. Otot-otot muscle dia. Angkat-angkat beg ni pun dia dah biasa dah. Kak Putih. Oh, lelaki romantik memang selalu macam ni kan? Sweetheart. Betul lah. Betul lah. Makcik, ni semua nak letak mana je? Letak beg ni dekat bilik putih nanti. Tidak bilik putih, Mak. Dengarlah orang cakap dulu. Belum habis lagi. Kau ni. Fazli boleh tidur dengan topi di bilik putih. Putih, kau kena tidur bilik adik. Kau angkat. Boleh juga nanti dia akak tengokkan minyak-minyak wangi dia yang mahal yang dari London tu. Macam ni je lah sebenarnya. Fas dah uruskan. Biarlah Abang Lee duduk ke hotel, Abang Lee. Biarlah. Tidak sini. Hala-hala duduk hotel siapa? Dia duduk London lama. Dia main sini nak merasa suasana kampung. Biar dia duduk dalam bilik tu. Bilik antara aircon tu. Alahangi. Betul-betul. Tak apa. Cik, tak apa. Saya duduk sini je. Saya pun balik kampung ni memang nak sangat rasa suasana kampung. Macam pakcik cakap tadi lah kan. Dia pun dekat London tu. Sampai 4 musim je. Macam-macam dah rasa dah. Kampung ni tak rasa lagi ni. Kan, sayang? Sihat. Teman kau Fas pergi pasar Ramadan. Teringilah Abah Mak nak makan pulut durian. Ya? Sihat, jom. Jom. Sihat, dia pilih pulut durian. Orang London pandai ke makan durian? Agaknya anak kita nak ajar dia makan durian kot. Nampak gaya aku jugalah. Angkat beg ni ke dalam, hai. Dah hemat macam kau tu. Rehat sekejap. Satu lagi ni. Nanti dulu lah, Abah. Cik, mana pasal Ramadannya? Ha? Mana pulut duriannya? Nak pulut durian apa? Itu pun nasib balik. Saya selamatkan awak daripada bapak saya tahu. Kalau tidak, bapak saya boleh makan awak macam dia makan pulut durian. Cik nak suruh saya berlakon. Ya. Lepas tu cik tak bagi skrip. Saya nak jawab apa? Ya, okey. Memang betul. Kita kena ada skrip.
Jadi, you tak boleh pandai-pandai nak kelentong sebarangan, okey? Cik, saya pun tak nak kelentonglah, cik. Apa kata kita bagi tahu dia orang perkara sebenar? Ke saya nak beritahu, boleh? Hello. Cik Fazli. Susah sangat ke you nak buat kerja ni? Ha? Apa bezanya you hantar mak you pergi umrah? You tunaikan hasrat dia kan? Sekarang you buat kerja ni, you tunaikan hasrat saya dan mak bapak saya, okey? Just for a while. You tolong saja. I tengah susun strategi. Don't worry. Hello. Okey. You nak saya sujud kaki you ke? Hello. I'm talking. Hello. Hello. Hello, Fazli. I'm not yet finished. Hey, hey. Fazli. Hey. Fazli. Ouch. Hey, Fazli, you're supposed to take note. I haven't finished yet. Shoot lah. Ouch. Help me. You got it down on to my couture. La 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 la, aku nak mengendap lah barang ni. La 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 li la 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 li la la li. Kata anak orang kaya. Aku tengok murah aje barang dia. Ni minyak wangi pun murah. Kalau setakat minyak wangi macam ni, tak iyalah aku nak pakai pun. Tengok beg pun. Allah, kalau kat pasar besar tu pun rasanya lebih mahal ni. Ni mungkin dalam RM10 aja ni. Eh, abah. Ya Allah, terkejut abah. Dah usik barang orang tu. Abah ni, terkejut putih. Alah abah, saja je nak tengok-tengok ni. Katanya nak orang kaya dari London tengok ni. Barang-barang ni semua murah abah. Ya, usah bukan-bukan. Itu bakal adik Pak Hang. Hei, biar abah sendiri menilai. Ha? Menantu abah tu. Bah, abah jangan lupa malam nanti balik semain terawih, abah kenalkan Fazli tu pada anak lebih Musa tu, yang kecil doktor haiwan tu. Handsome tu bah. Eh, ada orang apa? Apa ada marah abang apa? Hei, pergi masak, pergi masak. Pergi masak, sekejap lagi nak buat bosa dah. Alah, tahulah putih punya kerja. Pergilah masak dulu. Alah, ay, masaklah pula. Okey, bah. Nampak apa tu? Mak abah suruh putih masak tapi abah pun sama juga. Putih muzik tak kena. Ni, tak zip tak muzik habis. Abah tengoklah dia tak boleh. Pasal. Ah tu tengok. Tak boleh ni. Tadi ha, mau kena. Tadi betul. Dah tadi tak tarik sekarang zip. Nanti dia bayar dia check beg dia bah. Jangan masak. Jom kita abah tu masak. Tak nak masaklah ni bah. Abah pun sama lah. Kata ada pulut derian. Mana dia tak nampak pun. Sweetheart, kata nak telefon mak dan ayah you kat London. Wish selamat berbuka. Kirim salam eh nanti auntie dengan uncle. Okey. Hai. Pelik je dengarnya. Adakah waktu berbuka London dengan Malaysia tu sama? Pelik tak nak? Kau ni putih, selalu buruk sangka pada orang. Jangan-jangan mak dia pun bangun sahur sama. Macamlah kau tu pernah duduk dekat London. Betul tu? Jom buat jumpa makan. Mereka. Thank you.
apa? Fas dah duduk sini. Tak tahu, Cik. Pulang dekat Fas lah sebab saya ikut je. Aku kalau saya balik KL tak siapa kan. Mak dengan ayah saya semua dekat London. Habis tu bila nak buat mak ayah hang main bincang pasal? Tak ada laptop. Dari siang. Cuba pergi bawa Fazli jalan-jalan ke kampung ni. Pergi pasal malam ke apa-apa. Duk ngadap benda tak habis-habis. Betul lah, Cik. Saya pun ingat nak keluar sekejap. Ambil angin, jalan-jalan. Wak, jom. Kita keluar sekejap. Ambil angin. Jom. Pergi lah orang ajak tu. Ambil angin. Sekejap lah. Kita tukar baju sekejap. Tak payah. Nak sini baju tak payah. Dah elok sangat dah ni. Dah habis cantik dah. Dah manis sangat. Manis kan, Cik? Dapat manis kan? Dia pakai cukur kan? Anak siapa? Masu nak ikut? Pergi sekejap, Cik. Saya rasa kan, Cik memang kena selalu pakai cukur kan? Nampak elok, manis kan? Dah nak jadi pakar fashion pula ke? Cik, macam ni. Bapak Cik suruh kita nikah lepas raya ni tau, Cik. Lepas raya ni, Cik. Macam mana ni, Cik? Boleh tak kita cancelkan kontrak kita ni secepat mungkin? Sampai bila ni? Tak sanggup lah, Cik. Saya dah beritahu you kan apa yang you patut cakap dengan abah saya. Beritahu je yang you tak bersedia, you nak sambung belajar. Itu je, beritahu itu je. Cik, takkan saya nak bohong. Saya buat-buat bohong menipu ni saya tak suka dari kecil lah, Cik. Saya tak suka, tahu tak? Lagi satu saya nak cakap dengan cik ni. Saya perhati kan, bapak cik ni macam kelang kabut, macam terdesak sangat. Nak nikah dengan cik ni, kenapa? Tu saya tak faham. Cik kan tua sangat pun. Kenapa? Saya seorang career woman, saya tak perlukan sesiapa sebenarnya dalam hidup saya ni. Ya? Itu je saya nak beritahu you. I don't need a man. Oh. Habis saya ni apa? Ha? Minta tolong saya juga. I don't need a man, konon. Siapa minta tolong siapa ni? Siapa tolong siapa sekarang ni? A man? Okay. Apa kata, malam ni, you boleh balik KL. You pulangkan duit saya RM20,000. Saya rasa sempat untuk you cancel umrah mak you. Deal? Silau lah. Kakak nak tidur lah. Kau ni sibuk lah, Fas. Kenapa marah sangat ni, Kak? Kau ingat semua rancangan kau tu aku nak ikut ke? Tengok anak Kak sampai malam macam ni pun tak tidur. Asyik nak layan Pak Wen kau tu yang datang dari London tu. Kak, kalau Fazli tu, kakak nak suruh dia tidur dekat ruang tamu, dia tak kisah. Kakak boleh tidur kat dalam tu. Kenapa emosional sangat ni, Kak? Siapalah kakak ni nak emosi? Kakak ni dah lah tak cantik. Janda pula tu. Kalau kakak belajar pun mungkin nak habiskan duit mak abah je. Kenapa kakak cakap macam ni, Kak? Kenapa? Nak pergi mana? Nak pergi mana ni, Kak? Kakak nak nasi lah. Kan esok nak sahur pagi. Takkanlah nak sejuk tu kita nak bagi kat Pak Wen kau yang datang dari London tu. Kak, baru pukul 12. Kak nak tanah nasi awal-awal buat apa? Marilah tidur. Mari. Sedari mata yang terpandang turunlah pula ke hati. Mulanya rasa sayang ialah kekal nanti. Wak, kalau tak Kak Putih cakap tadi, kalau kita makan petai dengan jering kencing tak lawas. Kan? Ha?
Abah dengan mak mana ni? Tak turun sahur ke? Mak abah dekat bilik tu. Tak apalah, jangan tunggu abah dengan mak lah. Kau makanlah dulu. Topi! Bangun nak sahur ni? Enggak, tak apa. Tak bangun lagi. Saya panggil lah. Selamat pagi sayang. Lama sudah kita tak jumpa. Kenapa ni dek termenung ni? Hidup nasi ni akak ni cedukkan nasi ni. Nak nasi tak? Selamat pagi sayang lagi sekali. Tak sudah-sudah akak kau ni menyanyi eh. Ni lauk. Ni nak lauk apa? Akak. Nak tak? Mak, nak cedukkan dulu. Nak cakap ni. Cakap apa? Cakap apa? Fas nak minta maaf. Alah, kita adik-beradik. Tak kisahlah, akak dah lama maafkan apa kesalahan adik pada akak. Petang ni kan, akak nak pinjam buat apa, Fas? Nak bawa abah pergi klinik. Nak ambil ubat darah tinggi abah. Boleh tak? Boleh. Tapi nama dia bukan Pak Wa. Nama dia Fazli. Fazli bin Mansur. Fazli, oh Fazli, dah nak tayang makan ni. Manalah budak-budak stopi ni. Tak datang-datang nak makan lagi. Itu dia punya. Tapi kalau yang kita ambil dia punya. Yang... Cik. Boleh, cik. Pelan-pelan, cik. Duduk dulu, cik. Duduk kat sini dekat. Pelan-pelan. Boleh, ya? Terima kasih, Nak. Tak apa. Baik budak ni. Allahuakbar. Bahaya dia. Pakcik kalau ada anak lelaki, pakcik nak anak tu macam hang, Li? Macam saya pun jangan, cik. Saya kecil-kecil dulu selalu kena hutan. Teruk. Betulah, mak pak Li. Dapat anak macam Li. Pakcik tak sabar ni nak jumpa mereka. Tak puji cara mereka beranak. InsyaAllah, insyaAllah, cik. Tapi pakcik jumpa mak saya je lah. Ayah saya masa saya umur 12 tahun lagi lah. Tak meninggal lah. Aksiden. Baik. Fas kata, ayah dekat London. Itu bapak T. Fas tak bagi tahu lah tu. Ayah T. Ayah saya yang tu dah lama dah meninggal lah. Ni, Li. Kalau Li sudi, Li anggap pakcik sebagai abah Li. Makcik hang dah tak sabar tu nak ambil Li sebagai anak kami. Alhamdulillah. Untung Fazlina kau dapat lelaki macam Li. Pakcik bagi tempoh dia sampai raya ni. Kalau dia tak kahwin juga, pakcik nak kahwinkan dia dengan anak lebih Musa, doktor haiwan tu. Encik Rahim boleh masuk sekarang. Dah, cik, jom. Sembang dia lupa panggil pulak. Naik. Sibuk kebaikan kepada anakku. Aku lindungilah anakku dari sebarang malapetaka. Sesungguhnya kau mampir itu baik anakku. Buat kursi kuat tak banyak? Tengah pegang ni, tak nampak ke? Selalunya kan, kalau kau dekat rumah saya kan, kerja-kerja pegang kursi ni kerja rumah saya tau. Hello, I'm not your mother, okay? Hey, what? Ayo,
okey? Okey. I acting je, okey? Eh? Tukar berlakon tu, Rexy tu. Betul-betul tu. Sama-sama. Okey. Berapa hari lagi ni? Berapa hari lagi tak dapat drama kat sini, Cik? Cik, kita dah 5 hari tau kat sini. 5 hari ke? Minggu depan, mak saya nak pergi Mekah. Saya kena dekat KL. Cik, bagi respon sikit. Ya, tahu tak? Siang tadi dekat klinik, bapa cik cakap pasal kita perkahwinan tau. Perkahwinan kira tau. Cik, kita kita stop je, cik. Baik kita stop sekarang. Sebelum kita kena stop. Sekarang tak? Sebelum jauh lagi, baik kita stop sekarang. Cik, kau dengar apa saya cakap ni? Cik Fahina. Halo. Halo. Cik, saya nak balik KL. KL. Cik. KL. KL. Bukan, bukan ni. KL. KL. Cik. KL, cik. Pandainya. Alah, gula dah habis pula. Pasri boleh tolong belikan gula tak? Kau ni putih, manalah dia tahu kedai dalam kampung ni. Hah? Suruh si Topi tolong gula temankan. Habis lah, Mak. Jom, Gali. Topi bawa jalan dekat. Pergilah. Jom. Ada syokat, eh? Haa. Malasnya cuaca. Eh, eh. Kenapa? Pokok tu. Pokok ni kenapa? Kenapa dengan pokok ni? Orang kampung kata pokok besar ni berhantu. Berhantu? Ya. Ya. Mak pernah cerita tau. Masa Mak Su kecil-kecil dulu, dia pernah nampak lembaga putih tersangkut dekat pokok besar ni. Pokok ni? Sampai sekarang dah tak berani lah nak dekat lagi. Ah. Eh, Tobi. Tobi tolong pakcik deh. Apa ni? Abang. Jom. Boleh? Eh? Jom. Pokok ni, eh? Jom. The plan. Okay. Ada tak, Kipa? Ada tak? Nah, ambil. Alamak! Aisy topi hilang, ha? Kenapa ni topi? Jual. Ha? Aisy! Last kali kat mana, topi? Cuba ingat betul-betul. Masa beli gula dengan Uncle Lee tadi kot. Dalam Uncle Lee, jom lagi tu pergi cari. Pergi cari? Maksud boleh hantarkan kita orang tak? Tempat tu gelap lah. Boleh guna helak kereta. Dah, jom cepat. Mak, Abah, baiklah dulu. Kami nak cari ni IC budak ni, tak mana. Macam-macam halang kau ni. Topi. Jom. Lagi. Kat sini je lah. Alah, dekat-dekat lah sikit.
Itu depan tu, depan tu. Depan sikit je. Ha. Depan lagi, depan lagi. Nak cari susah lah. Depan lagi, depan lagi sikit. Okey dah. Sikit lagi, sikit lagi. Sebab dia punya tu lah, rantingnya tu. Oh. Okey, okey, okey. Okay. Sini okey. Okey, okey dah. Boleh dah tu. Tuan Abis, sini. Haa, sini. Jom. Mana? Mana Abis? Kau ni dah tahulah maksud kau ni takut tempat macam ni. Kau bawa kat sini hilang pula barang. Datuk kita ikut jalan ni. Topi. Seramlah tempat ni. Topi rasa yang orang jatuh kat sini. Hai Pontianak, janganlah datang. Takut mak. Cik, sekarang ni semua gambar cik ada dalam kamera ni. Nanti saya upload masuk dalam Facebook cik, Twitter, Instagram. Ha, baru badan muka. I don't need a man konon berlagak konon. Nampak tegak gila. Penakut. Sekarang ni you nak saya buat apa ni? Saya tak nak minta bayaran apa-apa. Tak nak apa-apa. Tapi kalau cik nak saya delete semua gambar-gambar dalam kamera ni, satu je syarat. Satu je. Saya nak balik KL esok. Okey, esok. Sebab mak saya nak berangkat ke Mekah dah. Jadi saya kena ada dekat KL sebab saya nak hantar dia pergi airport. Ha? Saya nak balik rumah, teman dia, tolong dia kemas baju. Terukir senyumku bila dia pandangku, tertarik nafasku apabila mata bertemu.
kan cuba selalu ku bayangkan apakah mungkinkah indahnya hidup oh hidup kau dan aku apa kita sehati sejati. Cik, apa sih? Ha? Assalamualaikum, Makcik. Waalaikumsalam. Makcik. Mak, kenalkan bos saya, Cik Fazlina. Saya datang ni nak jelaskan sesuatu pada Makcik. Mak, kejap. Saya ada Allah. Saya ada benda nak bagi tahu. Lupa. Kejap, Mak. Lupa nak bagi tahu yang pasal hal. Cik, buat sini, Cik. Buat hal. Mak, saya buka. Kalau you boleh menyamar jadi hantu, huh? Blackmail I, I pun boleh beritahu apa saja dekat mak you. Cik, boleh tak kita bincang hari nantilah. No. You listen to me. You ikut I balik kampung besok. Kalau tak, I beritahu mak you semuanya sekarang. Mak you mesti nak tahu mana anak dia dapat duit tu. Hantar pergi Mekah. Cik, boleh tak kita cakap nanti-nantilah, jangan sekarang. Mak, cakap pasal kerja, lupa nak beritahu itu. Terima kasihlah Cik Fazlina sebab sudi datang. Nanti kalau Cik tak ada, tolonglah tengok-tengokkan Fazli ni. Ini sebatang kara je kat sini. Satu dia manja ni. Manja, Mak, manja. Yelah, insyaAllah, Cik. Saya memang bercadar nak jaga dia, Makcik. Nak bawa dia balik beraya di kampung saya. Baguslah tu. Baguslah, Mak. Makcik pergi dulu, ya. Doakan Makcik selamat pergi sebelah ini. Ya. 8 pagi? Yalah. 8 pagi. Jom. Pergi dulu, ya. Dah tahu jalan kan? Tahu. You drive. Oh. Itu untuk siapa tu? Ni, untuk topi, katih pakcik dengan makcik. Oh. Ya. Ya. Tak susah pun. Hari raya kan. Kenapa salah? Tapi blackmail saya dan jadi hantu tu salah. Saya belajar boleh berpakar kan. Orang yang cakap pun berkurang. Bukan melibatkan mak orang. Mak bapak sendiri pun terlibat sekali. Mana? Shut up. Assalamualaikum, Abah. Assalamualaikum. Bestnya kali raya kita tahun ni. Nanti malam-malam, mula kita main meriam bulu, eh? Boleh. Cik, ni ada barang sikit. Apa banyak sangat ni? Ni barang-barang untuk raya. Semua orang ada. Saya dengan Fas beli.
Banyak. Abah dah tiap-tiap tahun Fas asyik bagi duit je kan. Kali ni Fas pergi shopping dengan Abang Lee. Dah siap bungkus. Ada nama pula tu. Mak pun dapat. Mak pun dapat tu. Terima kasihlah. Dah cakap terima kasih ke dengan Mak Su? Terima kasihlah Mak Su, Uncle Lee. Apa ni Fas? Macam kain aja Fas. Srihat, ceritalah asyik saya je yang cerita. Takkanlah pergi shopping sama-sama tak tahu pula apa bendanya. Baju kurung. Baju kurung. Lupa tu. Terima kasih. Sama-sama. Sudah-sudahlah tu. Panas ni. Fazli ni penat pasal puasa ni. Jom naik ke atas. Buka puasa dengan Uncle Lee lagi kan? Mak Su tak marah lagi kan? Habis nak tunggu apa lagi? Tapi minta maaf pasal malam tu. Tak apalah. Tahu siapa dalang dia. Dahlah tu. Benda dah lepas. Ha, pasal tu juga. Depa tu melawak je. Takkan sampai nak balik KL. Sedap je. Cik, ikan keli ni dia punya sambal nampak. Nampak pedas lah. Boleh rasa dia punya terbakar lah. Dah lah, makanlah cepat. Lepas ni kita pergi terawih ramai-ramai. Malam ni dah 27 puasa dah. Manalah tahu Lailatul Qadar turun. Kita berdoa kepada Allah. Minta yang baik-baik. InsyaAllah Tuhan akan makbulkan. Topi nak doa. Su akan dapat kahwin dengan Kak Fazli. Pandai ya. Merah titik ini saat kulihat dirinya. Mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Malu hati ini tetap wajahnya. Mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Tapi ku malu untuk mengatakan pada dirinya. Oh Tuhan, tolong aku sampaikan pesan ini pada baca doa ni. Tunggulah rumah kat TV dulu. Kopi tak kira. Kalau esok tak raya, kopi tak nak puasa. Banyak ni tak puasa. Ha. Tak apa Topi, kita sama-sama tak payah puasa lah esok, kan? Itu? Uncle Lee pun tak nak puasa. Kenapa nenek tak nak tarik telinga dia? Mana boleh tarik telinga dia. Nanti Mak Su marah. Dah. Ni, siapa nak baca doa ni? Uncle Lee. Pak Su. Dia tak marah, panggil Pak Su. Pak Su. Boleh. Macam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aqtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ni. Pak Cik. Saya mengisytiharkan bahawa tarikh hari raya puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Ahad bersamaan 19.
sendiri lagi. Kakak dah tak pakai lagi cincin yang arwah Abang Syim bagi? Tengok. Buat apa akan nak pakai? Orangnya pun dah tak ada. Itulah. Malam tu, akak dah cakap dah dengan Abang. Jangan keluar. Tapi Abang pergi juga. Lah ni apa dah jadi? Hanya akak dengan si Topi je yang tinggal berdua. Ni takdir Tuhan. Mau lagi cerita pasal ni lagi? Yang kau ni pun pas. Kalau kau ada perasaan yang tersirat dalam hati, kau luahkanlah, dek. Tuhan nak ambil nyawa bila-bila masa aja, dek. Kakak cakap apa ni? Kakak cakap apa? Azik. Mama. Ma. Kenapa? Uncle Lee nak tunjukkan cara nak main meriam buluh. Bahaya tu. Tak payahlah. Tunggulah mak habis cuci pinggan dia nanti. Mak boleh tengok sama. Ya, alah, budak ni tak sabarlah kau ni. Jom baju bau kabat ni. Oh. Kadang-kadang kan, you ni Fazli, you lupa kan? Siapa yang asal daripada kampung? Dan ni rumah siapa? Ini rumah saya dan diorang ni semua keluarga saya. Tak. Saya tak lupa, Cik. Saya tak lupa. Saya tak lupa yang saya ni cuma seorang pekerja yang ada kontrak dengan bos dia. 3 hari yang tak masuk akal. Terpaksa balik. Bodohkan keluarga bos dia sendiri. Saya tak lupa orang tu. Cik Fas. Sekarang Cik Fas beritahu apa yang Cik Fas nak pada saya. Jangan terlalu sempurna di mata keluarga saya, boleh? Kerana kesempurnaan dan kemesraan yang you tunjuk boleh menikam hati keluarga saya kalau dia tahu perkara yang sebenar. Okey. Tak apalah, lepas ni bila kita dah balik nanti. Kita dah balik nanti cakaplah saya lari, saya tinggalkan cik. Kita dah putus ke? Kita dah tak apa-apa, saya keluar dengan orang lain ke? Cakap je lah. Tipu je lah. Yang macam mana Cik Fas buat sekarang. Ni boleh buat kan? Tipu je lah lagi. Apa yang susah sangat? Cik, saya tahu cik gunakan saya sebab nak lepaskan diri daripada kahwin tah anak lebay. Mana tah. Tak apa Cik Fas. Nak join kali. Esok je lah kita main tu, Pi. Kali sakit kepala ke? Sikit lah. Kali tahu tak kenapa orang selalu panggil
Topi. Sebab masa topi kecil-kecil dulu, topi selalu sangat sakit kepala. Jadi, mak gosok kepala topi dengan minyak cakap pak. Lepas tu dia tutup dengan topi supaya mata topi tak pedih. Uncle ni nak ke minyak cakap pak tu? Tak nak. Jadi topi punya nama penuh apa? Kamaruzaman bin Hashim. Mak Suya bagi nama tu. Topi saya Mak Su tak? Mestilah. Mak Su lah yang tangguh sekolah dengan makan minum. Dia lah yang hantar Tok pergi berubat kat Singapura. Nasib baiklah dia tak kahwin dengan Dato' Ahir pun tu. Dato' paksa. Tapi aku kan dah ada. Jadi topi sekarang ke? Nak api. Ha, dah nak hujan pula tu. Oh ya. Tak sempat gigilah. Tak apa saya gerak dia orang semua tu. Ya. Sekiranya hatiku ini bisa serangkap ungkapan puitis memujuk hatimu agar kau memahami setiap perasaan yang tersimpan dan terpendam dari dulu. Semua insan sedang gembira di hari ini disayang. Eh, dek, biarlah kak puan, dek. Biarlah kak buat. Apa Fas buat? Kak, mari sini. Mari sini. Ada apa, Dedek? Mari sini, duduk sini. Kak. Yo. Selamat Hari Raya, Kak. Selamat Raya, maaf saya batin. Sekali silap Fas selama ini bersama kakak. Saya minta maaf. Sama-sama, Dek. Jangan kecil hati. Kakak bergurau pasal Fazli itu sebenarnya kakak sayang dengan adik. Dapat tidur sama-sama. Ingat masa kita kecil-kecil dulu. Fah juga, Kak. Fah rindu sangat nak bergurau dengan Kak. Fah tahu kakak selalu bergurau kasar. Tapi tak apa. Sayang adik. Kak, terima kasih, Kak, ya. Terima kasih apa ni, Fah? Sebab kakak jaga abang dengan mak. Allah, kalau Fas tak hantar duit tiap bulan, mana Raya akak nak jaga abang dan mak tu. Kalau nak cakap terima kasih, akak lagi nak berterima kasih dengan Fas. Akak boleh simpan rahsia tak? Rahsia? Oh, rasanya kakak tak berani nak simpan rahsia. Nanti satu kampung boleh tahu tau. Ini mesti pasal Pak Hazli ni. Fas, dengar sini. Nanti lepas main raya, Fas ikut akak pergi kubur arwah Abang Hashim. Hanya yang mampu akak hanya boleh bercakap dengan batu nisan saja, dek. Akak cakap ni. Jadi kau ni, sementara orang depan mata masih hidup, kau curahkanlah segala perasaan kau pada orang yang kau sayang. Tapi akak dapat bau ada sesuatu yang tak kena dengan kau berdua ni. Kalau kau tak nak kahwin dengan Fazli tu, kau pas sajalah kat akak. Hah? Kahwin? Dia tak ada dalam kontrak. Hah? Tak ada dalam kontrak? Apa maksud Fas ni? Akak, saya dengar.
Pejam celik, pejam celik. Dah kaya pihak lo. Singkat sangat rasanya masa. Wah. Lah, butang baju abang ni. Selalu buat macam ni. Nak juga, pihak juga yang betulkan. Anak manja, pihak. Dah tertua nak manja apa, bang? Pihak suka tak kat budak Fazli tu? Bakal menantu tu. Pihak suka, bang. Pihak tengok abang pun suka dekat dia. Leleh, pihak tengok abang. Kalau pihak suka, kita kena cepatkan tarikh ni, lah. Baguslah. Tak boleh tunggu lama-lama, pihak. Duduk muda sekarang. Tak boleh tunggu. Dia nak makan daripada dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Kita ziarah sebuah raya. Kita main-main dulu. Tapi biarlah malam sikit nak main pengapi tu. Uncle Lee ni banyak dia nak bincang perkara dengan Mak Usu tau. Kan Lee? Yalah. Bolehlah. You. Oh. Yo, macam ni. Oh, okay. Mata saya baru tikam tu, saya kan senang. Sorry. Saya tak suka lalat lah. Awak tak suka lalat? Lalat awak tak suka, bunga ros layu awak tak suka. Tak suka tu awak tak suka, apa benda lagi awak tak suka? Ha? Awak? Ah, cuba bagi tahu saya apa benda lagi awak tak... Awak! Kejap, kejap. Awak, kejap, kejap. Kejap, 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 kejap. Okay. Banyak sangat saya dengar benda yang awak tak suka. Awak tak suka tu, awak tak suka ni lah. Apa benda yang awak suka, awak? Jangan tinggikan suara awak, eh? Saya bos. Okey? Okey. Ha? Apa yang saya tak suka, awak kena terima aja. Okey, okey, ha? Bos. Okey, bos. Okey, saya terima. Fine, fine, fine. Awak simpan apa benda yang awak tak suka. Yang awak suka, tak payah beritahu saya, okey? Okay. Fine. Sekarang ni, dengar sini, bos. Saya dah hak nak beritahu apa yang saya suka. Ha? Okey? Saya suka bos. Kau cukup. What? Saya suka tengok bos makan. Saya suka tengok bibir bos bila makan. Megah. Macam mengerus. Hey, jangan samakan saya dengan mengerus. Bos. Jangan bos. Samakan saya dengan mengerus. Bos, tak habis lagi, bos. Kejap lagi, kejap lagi. Okey? Saya suka bawa rambut bos. Wangi. Hey, bila masa you cium rambut saya? Awak ni psycho? Kejap, eh? Kejap. Ha? Psycho ke ni? Kejap, kejap. Eh, kau eh, eh, eh. Fazlina Rahim. Kejap. Saya suka awak. Ini saat lihat diri mungkin kini yang dinamakan cinta.
malu hati ini saat kita tak wajar. Tidak ada jalanan cemak kecuai stereotype lady. Sedap lah. Kenyang lah. Oh, terima kasih banyak lah. Assalamualaikum. Ya Allah, Zina, mana ni? Ni nak pergi beraya ke mana pula ni? Raya sini, nak pergi raya rumah Cik Limah pula. Maaflah saya lambat. Tak apa, dah jumpa Pak Cik semua dah cukup. Nak balik lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Hampa habis mana ni? Tadi, lebih Musa main dengan anak dia. Doktor haiwan tu. Balik dah lah. Tunggu lama sangat. Maaf, Kendi. Hidung ni. Hidung dia macam orang putih. Kalang ke dia? Abah tolak ke, bah? Aku tolak lah. Ni Fazli juga ada. Alah, kenapa abah tolak? Tak apalah, bah. Doktor haiwan berdoktor haiwan lah, bah. Hey, ni hanya main-main ni. Ni soal jodoh ni. Fazli tak mana. Tak apa. Takkan tak sadapok lah. Banyak dia mahu lelaki ni. Ya Allah, bah. Jom ni lah. Beri kepala dengan anak aku ruang. Selamat Hari Raya Aidilfitri Mulia. Selamat. Kak, adik. Kakak ingat apa yang Fas cakap dengan kakak. Kakak jangan sebut apa-apa pun dengan abah dan mak. Besok pagi kami nak balik KL tu, kak. Kakak janji ya. Kau ni Fas, kau ni buta mata, buta hati. Akak tengok Fazli tu baik budaknya. Tak apa, akak bagi tempoh kau sampai esok. Kalau kau tak beritahu berita gembira antara kau berdua dengan dia pada akak, akak akan sampaikan perhebahan pada mak dan abah yang kau ni tipu mak dengan abah. Ingat tu. Kau fikirlah yang terbaik, eh. Alah, akak banyak kerja, Bas. Terukir senyumku bila dia pandangku, tertarik nafasku apabila mata bertemu. Dia pun bertanya namaku, emailku, teleponku. Harus aku setuju siapakah dia? Jejak itu ku bayangkan, apakah mungkin kalau masuk dalam bakul. Aku akan terus terang dengan dia. Apa kita sehati sejiwa berteman bahagia jika selamanya? Apakah ini tanda artinya cinta? Tak mungkin, tak mungkin. Tak, sebab bakul tu dekat sangat. Okey. Tak apa, ni semua tak aci. Sejak pandang pertama, berpura kepada. Aku kira 1 sampai 3. Aku melangkah ke tingkap. Aku selak langsir kalau dia ada kat situ, dia milik aku. Aku akan berterus terang kat dia. Ya? Ya, Fazlina? Ya. 1, 2. Keikhlasan hati kan cuba selalu menyayangkan. Apakah mungkinkah indahnya hidup, hidup kau dan aku? Apa kita sehati sejiwa berteman bahagia jika selamanya? Hei. Jom. Okey. Masuk. Nak main mana bulu ni? Main dah turun. Jom. Hey.
tambahlah tu tambah ni, kan? Esok dah nak balik KL dah. Esok kah? Bukan hari ketiga? Kan awal-awal dia dah cakap, abang. Abang dah lupa ke? Tak best lah, Uncle Lee. Duduk dah lama sikit. Mana boleh? Kan dah habis kontrak. Cuti kan dah habis. Maksud kenalah balik KL. Dia jangan makan banyak lada tu. Nanti rasa pula pedas. Tu kenapa? Sikit sangat makan. Nak ke mana tu? Nak berkemas, Mak. Besok selepas subuh. Nak betul lah. Selepas subuh? Awalnya? Betul kali. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Noreen. Ni macam mana ni? Ha, raya pertama bersama suami, jadi isteri orang. Seronok? Wah, jadi isteri orang tu seronok sangat. Tapi jadi menantu orang tu letih sikit. Ya. Tak adalah Cik Fah, saya gurau je. Sebenarnya seronok je. Kalaulah saya tahu alam perkahwinan ni indah, lepas SPM terus saya kahwin lah. Hello? Hello Cik Fah? Ya, yeah, Noreen. Ya. Yeah. Yalah. Nanti kita jumpa kat ofis ya. Selamat Raya, Noreen. Assalamualaikum. Kalau meriam bulu tu meletup tepat jam 10, aku akan terus terang. Darimu ayah ibu di pagi hari raya, ikhlas kasih anakmu keinsafan. Keli. Ya. Janganlah balik esok. Untuk pi. Angka datang awak su, kalau mak su balik, angka kena ikut balik lah. Bila angka nak datang sini lagi? Tak tahu tapi. Kalau aku kahwin dengan Mak Su, kenalah datang selalu. Uncle, esok kalau Uncle nak jemaah subuh, kejutkan topi. Solatlah dulu. Tak boleh lah, cuti. Orang perempuan je, biasa ada orang yang nak cuti. Cuti puasa, cuti salin, cuti-cuti Malaysia. Kalau tak boleh cuti, tak apa. Biar Fazil semayang dulu. Itu jemaah, ya? Fazil di imam. Boleh saya gelap topi dulu? Jujur,
agar kau memahami segala perasaan yang tersimpan dan terpendam dari dulu. Kali pertama aku lihat pada raut wajahmu bersama seribu cahaya, aku pun terbangun. Abadikan semua itu, kasih engkaulah yang mengisi kekosongan hidupku, tanpamu cintaku ya galah aku. Mak Su ni? Biarlah Mak Su tu. Dah merajuk dah. Kepala angin dia dah datang. Nama main? Boleh tak kita bertolak sekarang? Bila kita nak bertolak ni? Saya suka bertolak pagi-pagi, sejuk. Kalau dah tengah hari nanti panas. Bahaya pakai kasut. Tutup mata kat tangga ni. Mana beg you? Cepatlah ambil beg you. Kan saya cakap saya suka bertolak pagi. Jom angkat beg you. Biar beg tu. Saya selalu dengar apa yang awak tak suka. Jadi sekarang ni, saya nak dengar apa yang awak suka. Awak suka tolak pagi kan? Lagi? Saya suka tengok senyuman you. Saya suka you berjemaah dengan keluarga saya. Saya suka you bersama keluarga saya. Saya suka you jadi imam. Saya suka you layan topi. Saya suka you. Saya tak habis lagi. Saya suka. Saya suka you. Fazli, dua minggu lagi hang bawa mak hang mai. Kita kahwinkan terus. Tak payah tunang. Yeay, Uncle Lee nak kahwin dengan Mak Su. Ni. Abah dah tahu semua dah.
telah jatuh cinta. Malu hati. Power dapat air semacam ini pun kau nak menjadikan dia hamba. Kalau kakaklah dapat power macam ni, akak dudukkan dia dalam aquarium. Rasanya mak abah dalam bilik tak? Tu kejut je lah seputih tu. Seputih! Dia kejut diri dia sendiri. Pak. Sekejap. Cuba kena ada balik. Eh, Pak Sung. Eh, macam mana? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunnah. Aduh, buat je tak patut. Tak mahu, saya macam anak dia.